pemadaman. Yang mau memadamkan sih perhatikan, sembari pakai APD. Ya. Untuk yang jenis yang terbakar jenis parit, ingat parit bentuknya L. Ya. Awal pemadaman tetap perhatikan arah angin. Ya. Awal pemadaman tetap perhatikan arah angin. L. Ya. Angin dari sebelah utara, kita dari utara. Nah, kadang anginnya ini dari utara tapi mengarahnya bisa ke barat, bisa ke timur. Lihat ke arah sana yang letter L. Maka kita mengambil dari arah luar. Jangan pernah kita memadamkan mau dari utara, mau dari barat, selatan. Jangan berada di arah dalam letter L-nya tadi. Berarti kita harus dari luar atau dari luar letter L-nya tadi. Ya. Berjalan berdampingan. Nomor 1 ada di depan, lakukan pemadaman. Diikuti oleh nomor 2. Ya. Kalau nomor 1 gagal, gagal ini bisa keburu habis apinya masih nyala. Ya, atau memang powdernya habis tekanannya. Nah, yang bagian di belakang kita tadi harus meng-cover sehingga proses pemadamannya diambil alih oleh nomor 2. Ya. Prosedur penggunaan aparnya dilakukan secara seksama sama seperti tadi. Nomor 1 sampai dengan tes tekanan, nomor 2 enggak usah sampai tes tekanan. Berarti cukup sampai dengan bebaskan pin, bebaskan nozzle. Ya, yang nomor 2. Tapi nomor 1 sampai dengan tes tekanan, begitu dinyatakan aparnya siap pakai, tekanannya bagus, baru lakukan pemadaman. Paham? Paham. Ya. Saya akan contohkan terlebih dahulu ya, sebagai seorang yang nomor 1, nanti perhatian silakan kita bergeser ke sana. Orang pertama lakukan prosedur, berikutnya mengikuti, tapi sampai dengan tes tekanan hanya nomor 1 yang melakukan tes tekanan. Nomor 2 enggak usah. Berarti nomor 2 sampai dengan bebaskan nozzle. Ya. Pegang layar botol atau handle bagian bawah, kemudian bebaskan pin. Pinnya bebas, kemudian bebaskan nozzle. Nah, di sini nomor 1 melakukan tes tekanan, nomor 2 tidak. Tetap arahkan ke tempat yang aman. Amannya di mana? Kalau ada kamera, berarti akan diarahkan ke sana. Tes tekanan dengan jarak aman. Dan amannya 1 lengan. Tes tekanan. Bagus. Kemudian lakukan pemadaman perhatikan angin. Contoh. Anginnya dari sini ke sana. Ya. Tapi kita mengambilnya jangan jalan dari arah dalam. Nah, tapi arahnya dari arah luar. Begitu pun. Lakukan pemadaman, tapi jangan dari arah dalam, tapi dari arah luar. Pastikan tidak ada api tersembunyi. Biasanya api kalau kita melakukan pemadaman ini ngumpet di sini. Pojok, pada saat kita terus jalan, apinya ikut tambah besar lagi jalan juga. Ya, kita lakukan pemadaman. Cus. Ternyata sampai di sini, apar saya mau habis. Maka yang nomor 1 tadi mikir, pemadamannya dilanjutkan oleh nomor 2. Begitu seterusnya. Sampai dengan api padam. Karena ini media yang terbakar, obyeknya adalah cair, maka tidak boleh langsung dihujatkan ke dalam air. Cair, ingat. Kalau yang di rumah sering kita jumpai, pada saat kita bikin gorengan misalnya, yang ibu-ibu asik lagi nonton drakor, lupa nih kebakar nih bejananya. Nah, sehingga kita refleks ngambil air langsung dituangkan ke bejana tadi. Dan terjadi bukan apinya padam, tapi apinya akan semakin besar. Siraman tadi itu kayak air ditimpa batu. Paham kan sebenarnya kalau air ditimpa batu? Anda pastikan air yang keluar. Jika di dalam bejana, maka apinya juga akan menyebar ke luar. Apinya juga akan semakin besar. Tapi di sini paham? Ya, langsung diperagakan saja.
Ya maju, maju. Jangan geser itu. Maju. Terus, terus. Ntar terus. Ya cukup. Nah. Baik. Masuk, api. Baik. Api. Api. Korang. Tidak, 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 tid